up high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan. Sudah, yang di belakang sudah melaksanakan dalam keadaan berdiri atau memiliki penyakit seperti darah rendah ataupun darah tinggi, kira-kira yang tidak mampu nanti lama-lama rukuknya, silahkan dengan cara baik. Astagfirullah. Bila yang kita maksud Allahu Akbar. Allahu Akbar kathiran. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sami'allahu liman hamidah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا خطايا أستغفر الله رب الخطايا أستغفر الله من الخطايا seluruh jamaah kami muslimin muslimat mu'minin mu'minat astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah lapangkan kuburan mereka ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-Mu, berikan mereka senyum apabila mereka kembali ke alam barzakh. Pada hari ini bulan puasa mereka berada di surga-Mu ya Allah. Ada lima air yang tidak kami bisa balas kepada mereka yang kami rasakan juga ya Allah. Air ketubat para sahabat kami di dalam kandungannya, memberikan kami kehidupan di dalam kandungan. Ada roh pada saat yang melahirkan ya Allah, yang dikorbankannya untuk melahirkan kami. Dan kami juga sudah merasakan yang merasakan kami melahirkan ya Allah. Ya Allah, air susu ibu yang terbaik nutrisi di seluruh dunia, tidak ada sebaik air susu yang diberikan oleh orang tua kami ya Allah. Air keringat pada saat yang membesarkan kami ya Allah. Dan dia tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasa mengeluh apabila dia sudah capek mengurus kami ya Allah. Ya Allah, mata setiap saat dia berdoa, kami pada saat susah kami selalu mengadu pada orang tua, pada saat senang kadang-kadang kami lupa kepada orang tua kami ya Allah. Tapi dia tetap mendoakan kami. Tidak pernah dia mendoakan anak-anaknya dengan air matanya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, anak-anak kami, suami kami, saudara-saudara kami. Jangan ambil nyawa kami ya Allah pada saat tubuh kami belum pantas berada di surga-Mu ya Allah. Kasih kesempatan kami untuk beribadah sehingga kami bisa pulang kepada-Mu menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Dan kami yang duduk di sini bisa berkumpul bersama-sama di tempat-tempat surga-Mu ya Allah. Dan amal surga-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari segala macam kejahatan, mara bahaya, fitnah. Bersihkan hati kami, ikhlaskan dan menerima apa adanya, dan jadikan kami orang yang ahli sedekah ya Allah. Jangan jadi kami orang yang kotor, orang yang pelit, yang tidak mau bagi hartanya walaupun sedikit kepada orang-orang yang butuhkannya ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami, buat segala penyakit kami, jangan ada satupun penyakit yang berbahaya menempel di tubuh kami. Kami ingin beribadah ya Allah. Jika kami sakit, kami merasakan kami tidak perlu untuk beribadah kepada-Mu. Tapi jika kami sehat, kami bisa perlu beribadah kepada-Mu ya Allah.
Ya Allah, berikan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang anak soleh taat padamu, takut padamu, patuh pada kami, tidak suka melawan, menjadi menurut yang dikatakan yang benar oleh orang tua. Ya Allah, berikan mereka anak-anak yang laki-laki rajin bersalah di waktu masjid. Ya Allah, jadi mereka tidak ada waktu tapi mereka tetap melakukan diri dan tutup masjid. Ya Allah, ya Allah, mereka aku selalu mendengarkan azab musim langkah meringan tetap masjid. Allah, ya Allah, di dalam kutu kami Allah yang belum itu aurat bukanlah hatinya, tutuplah aurat ya Allah dan sampai aurat dari dia oleh orang yang bukan murid. Ya Allah, ya Allah, sukseskan mereka dunia akhirat, jadikan ilmu yang mereka miliki berguna untuk orang-orang yang membutuhkannya, jangan karena ilmunya dia sombong, bukakan hatinya dari orang yang bisa membantu orang lain. Ya Allah, ya Allah, jauhkan anak-anak cucu kami dari kehidupan maksiat, merokok, arwah dari narkoba. Ya Allah, narkoba merupakan judi, pembohong salah satu orang yang munafik. Ya Allah, ya akan jadikan pembohong mereka. Ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak cucu kami anak yang bisa membawa kami ke surga. Ya Allah, ya Allah, benar-benar Allah yang mengasihi dan dimaafkan. Aduhai Tuhan, berikan sifat-sifat yang maha sempurna, limpahkanlah selawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduhai Tuhan, berikan sifat-sifat yang maha sempurna, jadikanlah kemuliaan hari kami keberuntungan di penghujungnya kesusahan dan di puncaknya kejayaan yang abadi, yaitu husnul khotimah. Ya Allah, aduhai Tuhan, pemilik sifat yang maha sempurna, limpahkanlah salawatmu atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang jual kepadamu, lalu engkau menerima kekurangan kami. Ya Allah, yang bertawakal kepadamu, lalu engkau mencukupi serta merendahkan kepadamu, lalu engkau merahmati. Ya Allah,